bentuk permainan sapintrong. Sapintrong ini bentuk permainan keahlian seorang anak dalam merangkai tali, kemudian dia memainkan bersama teman-temannya. Nah, bentuk sapintrong memang berkembang dan berbeda-beda di tiap masyarakat di Jawa Barat dan di seluruh Indonesia pada umumnya, karena tergantung kesepakatan aturan permainan di wilayahnya. Tidak ada yang menggunakan aturan-aturan permainan berdasarkan bentuk-bentuk loncatan, tingkatan-tingkatan loncatan. Ada juga bentuk permainan sapintrong itu juga menggunakan bentuk kesepakatan tergantung dari anak-anak yang bermain tersebut. Salah satunya misalkan bagaimana dia kalau bertubuh pendek ataupun dia memiliki tubuh yang berbeda dengan yang lainnya, maka kemudian ada gerakan-gerakan lain yang menyebabkan permainan tersebut bisa sangat berbeda gitu, atau anak tersebut bisa melewatinya gitu. Bentuk sapintrong sampai sekarang masih ada di masyarakat, dimainkan biasanya menggunakan tali-tali ataupun karet-karet yang disambungkan dan membentuk sebuah untaian, dan kemudian dimainkan bersama oleh anak-anak tersebut dengan aturan-aturan tertentu yang sangat bisa sangat berbeda ataupun sangat sama dengan di wilayah seluruh Jawa Barat. Sampai sekarang dimainkan dan berkembang di masyarakat sekarang ini dengan menggunakan berbagai macam tali yang ada, tapi umumnya mereka menggunakan karet yang kemudian ditalikan sehingga akan membentuk tali yang sangat panjang. Itulah sapintrong.